Selatan. Kegiatan hari ini adalah panen kacang tanah di Desa Luyan, kelompok tani Sinar Terang, dengan Ketua Ibu Livi Memangkei. Luas areal yang akan dipanen yaitu 2 hektar. Dan jumlah tenaga kerja yang sementara melaksanakan panen sebanyak 56 orang. Inilah bapak-bapak ibu tani yang sementara melaksanakan kegiatan panen kacang tanah. Walaupun di tengah krisis dunia yaitu Betesun, awas, angkat tangan. Dengan adanya COVID-19, tapi kegiatan masyarakat di Desa Luyan, khususnya ibu-ibu tani dan bapak-bapak tani tetap semangat. Ada yang sementara mencabut kacang, lalu dikumpul di satu tempat, dan ada ibu-ibu yang sementara melepaskan polong dari pohon. Dan dia bilang di sini paculi kacang. Inilah adalah ibu-ibu yang sedang bercuri kacang. Selamat siang, salam sejahtera. Saat ini kami tim penyuluh BPP Kecamatan Maesan, Kabupaten Maesan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sedang ada di lahan kacang tanah. Saat ini berada di kelompok tani Sinar Terang, Desa Luyan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Maesan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini mereka sedang melaksanakan kegiatan panen kacang tanah. Saya sedang berada bersama dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Livi Memangkei. Bu, sementara kegiatan panen varietas apa ini? Kacang tanah varietas kelinci. Luas areal ini, Bu, yang panen hari ini sekitar 2 hektar. Taksiran produksi di saat ini, Bu, kira-kira 2 sampai 2,3 ton. 2 sampai 2,3 ton per hektar itu kan, ini kan 2 hektar, berarti ada hampir 5 ton. Untuk harga saat ini, Bu? Harga karena pengaruh COVID lagi turun. Sekarang sekitar 400 per karung. Per karung itu kurang lebih 70 400.000 per bentuk basah. Masih belum kering. 400.000 per karung dalam bentuk basah. Iya. Berapa kilo tadi, Bu? Sekitar 70. 70 kilo. Kalau kering dia sekitar 40 kalau sudah kering. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, salam sukses, God bless you.